Hospital terbesar yang masih berfungsi di Gaza dikepung semalam mengakibatkan doktor dan pesakit cemas ketika pesawat pengganas Israel terus membedil Rafah, benteng perlindungan terakhir penduduk Palestin di kawasan itu. Menurut kenyataan rasmi, tentera Israel terus mengawal Hospital Nasir di Bandar Khan Yunis selepas menyerbunya awal Khamis lalu. Kementerian Kesihatan Gaza berkata, 5 pesakit di unit rawatan rapi ICU meninggal dunia semalam akibat terputus bekalan elektrik serta kekurangan oksigen susulan serbuan pengganas Israel itu. Pengganas Israel berkata serbuan ke atas hospital dibuat selepas mendakwa kononnya pejuang Hamas bersembunyi di situ. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, berkata tenteranya sudah menahan lebih 20 pejuang di hospital berkenaan yang didakwa terlibat dalam serangan mengejut pada 7 Oktober tahun lalu. Sementara puluhan yang lain turut disoal siasat. Hamas bagaimanapun menafikan pejuangnya berada di hospital itu sambil menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan besar yang bertujuan untuk menutupi kemusnahan yang dilakukan di hospital berkenaan. Menurut jurucakap Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tariq Jasarevic, masih terdapat pesakit yang cedera parah sedang mendapatkan rawatan di hospital itu sambil menyatakan kaki tangannya tiba di hospital itu selepas serbuan pengganas Israel. Selain itu, terdapat keperluan mendesak untuk menghantar bahan api bagi memastikan perkhidmatan menyelamatkan nyawa mangsa dapat diteruskan. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, kira-kira 10,000 orang mencari perlindungan di hospital awal minggu ini. Namun ramai yang telah beredar sama ada kerana menjangkakan serbuan pengganas Israel atau kerana arahan pengganas Israel untuk berpindah. Pengganas Israel berkata tenteranya menemui peluru dan senjata di hospital serta ubat-ubatan yang mengandungi nama beberapa tebusannya. Bagaimanapun, ia dinafikan Hamas.